1793,728. Kita bisa juga. Luasnya 45. Kita punya satu angka lagi di samping, yaitu angka 8. 608,048. 90,000. Dibagi dengan 1,693,728. Jadi bisa juga. Kita punya satu angka lagi di samping, yaitu angka 3. 80,483 dibagi dengan 1,693,728 sama dengan 1,000 dibagi. Iya. Kita cari yang mendekati dari 6,080,483. Kita cari yang mendekati di perkalian. Sini pembaginya 97,618,245. Yang mendekati tidak boleh lebih, namun harus kurang memang. Pembaginya, pembilangnya 190. Kemudian 1,693,728 sama dengan 5,081,184 dikali 1 9. Kemudian kita kurangi sama dengan 90. Ini kurang 4. Jadi bisa kita punya 1 dari 88 corot menjadi 7. Sini menjadi 13 kurang 4 9. 7 kurang 8 tidak bisa kita punya 1 dari
4 coret sama 6, jadi 3. 6, di sini 18. Menjadi 17. 17 kurang 8. Ribu 245 sama ya 45 kemudian 9 g kurang 1 2 0 kurang 1 tidak bisa kita bilang 1 dari 8 coret menjadi 7 sin menjadi 10 kurang 1 9 7 kurang 8 tidak bisa kita bilang 1 dari 6 coret menjadi 5 sin menjadi 10 kurang 0 berarti 0 kurang 0 tetap 0 ya? Iya. Yes. Oh, 0 tidak perlu ditulis. Tidak. Masih perlu. Tapi tunggu. 7 itu tidak bisa dikurangi 8. Tidak bisa dikurangi. Berarti harus pinjam di 0. 0 ya. 6 coret di sini menjadi sisa menjadi 5, di sini menjadi 17. 17 kurang 6 coret 5. 5 nya kan dipinjamkan di 10 ya satunya. Oh iya. 10 itu berarti 0 nya 10 menjadi 9. Oh iya benar. 10 coret menjadi 9 karena jadi 17. Iya. 17 kurang 8 9. 9 kurang 0 dia tetap 9. Angka cantik ya. Kemudian kita bagi lagi dengan 999.299 dibagi dengan 1.693.728. Dikali 10 0 simpan 1 sama dengan 4, kita cari yang mendekati 1 9 2 dikali 2 4 2 dikali 8 16 76 simpan 1 2 dikali 1 2 ditambah 1 3 2 dikali 6 tidak bisa 12 72 simpan itu turunkan itu 5 2 dikali 7, 14, ditambah 1, 15, yang mendekati 91 2 dikali 9, 18, ditambah 1, 19 yang mendekati 9 juta. Iya, Pak. 3 5 kali 1.693.728 5 kali 1.693.728 3 ditambah 2 sama dengan 8.468 ribu 21 8 640
hasil dari perkalian kita tulis di sini. 8.468.640. Kemudian kita kurangi 5 kurang 0 tetap 5. 9 kurang 4, 5. 9 kurang 6, 3. 2 kurang 8 tidak bisa kita minum 1 dari 9. 9 coret menjadi 8. Di sini menjadi 12. 12 kurang 8, 4. 8 kurang 6, 2. 9 kurang 4, 5. 9 kurang 8, 1. 32. Berarti bisa dibagi. Bisa atau tidak? Lebih kecil atau lebih besar? Pembaginya lebih besar dengan bilangan yang dibagi atau? 1.524.000 tidak bisa pegur. Tidak bisa ya? Iya. Kita turunkan supaya bisa dibagi, kita turunkan 2. Iya. 15.243.552. Kita cari yang mendekati. Yaitu 9. Sembilan kali 1.693.728 sama dengan 15.243.552. Hasil dari perkalian kita tulis di sini 15.243.552. Kemudian kita kurangi hasilnya 0. Ya, berarti kesimpulannya untuk lebar dari persegi panjang lebar soal yang ketiga, lebar sama dengan luas bagi panjang. Soalnya Rp608.048.352 dibagi dengan 608.048.342. Iya. Dibagi dengan 1.693.728. Hasilnya 359 milimeter. Milimeter, iya. Oke, terima kasih banyak, Natlego.